What's up guys, welcome back to my YouTube channel again. Balik lagi sama gue, Isan Julfikar. Yap, di video kali ini gue akan share cara mindahin chat history WhatsApp atau LINE kalian ke Telegram. Lagi happening banget nih, karena si Telegram bikin updatean versi terbaru, sudah bisa mengimport hasil eksportan chattingan dari WhatsApp ataupun LINE. Jadi kita akan bermain di LINE, WhatsApp dan Telegram ini, oke? So, mau tahu caranya kayak gimana mindahin chat history WhatsApp atau LINE ke Telegram kalian, oke? Jadi simak video ini nggak selesai, langsung aja check this out guys. Ya, oke. Pertama-tama kita pastinya harus ada download aplikasi Telegram ini ya. Tentunya pasti kalian juga sudah punya aplikasi Telegram. Kalau yang belum, silakan buat aplikasi Telegram tersebut. Nah, di Telegram ini sudah ada versi terbaru. Jadi kalau kita lihat di aplikasi Telegram ini di App Store, kita lihat version history, di mana pada saat di versi 7.4 ini, dia itu ada moving chat history from other apps and more privacy. Jadi di sini dia bilang kalau kita bisa mindahin isi history chat message dari WhatsApp, LINE dan KakaoTalk ke Telegram. Tapi di sini gue akan contohkan hanya dua aja, WhatsApp dan LINE, karena KakaoTalk gue nggak terlalu gunain dan nggak ada juga di Indonesia, mungkin nggak terlalu banyak kalian menggunakan ya. Cuman gue nggak tahu teman-teman ada yang gunain apa enggak, tapi gue sendiri pribadi nggak menggunakan. Oke, jadi pastikan kalian versi terbaru intinya, karena si Telegram ini juga ngasih updatean baru lagi 7.4.1, di mana ada perbaikan bugnya dia. Jadi pastikan kalian mendownload atau mengupdate versi Telegram yang paling terbaru di iOS atau iPhone kalian. Oke, kita langsung aja kita mulai. Di sini akan pertama yang gue tahap pertamanya yang akan gue cobain adalah chat history temen gue ke Telegram dengan kontak yang sama. Oke, caranya tuh gampang banget. Oke, di sini gue buka WhatsApp gue, dan karena ini banyak hal-hal privasi, jadi mungkin beberapa nanti ada chattingan yang gak gue unjukin. Oke, di sini udah gue tes ya. Gampang aja kalian ketika ada chat teman kalian atau siapapun gini ya, kalian pergi ke profil teman kalian ini di WhatsAppnya. Nah, kalian scroll paling bawah, di sini tuh ada export chat. Oke, sudah setelah ada export chat ini, kalian tap aja export chat. Nah, di sini ada pilihan attach media atau without media ya. Di sini kalau attach media berarti kalian memilih untuk semua foto, video dan apapun itu yang berhubungan dengan media akan include juga ke Telegram, kayak stiker dan segala macamnya. Kayak gitu. Di sini gua akan contohkan attach media ya. Oke, di exporting chat maka muncul seperti ini, tampilan share seperti ini ya. Kalian slide aja di bagian sini, cari aplikasi Telegram. Oke, di sini sudah ada Telegram. Kita tap aja langsung ya. Maka kita disuruh pilih kontaknya. Kayak gitu. Nah, di sini gua akan masukkan kontaknya Bagas, karena teman gue tadi. Oke, jadi ini tujuannya untuk percobaan yang pertamanya adalah kontak WhatsApp Bagas ke Telegram Bagas, teman gue ini. Oke, kita tes, lalu kita tap kontaknya, lalu ada muncul seperti ini, kita pilih import, maka akan proses, dan proses ini menggunakan internet ya. Jadi pastikan paket data kalian ada, kalau bisa koneksi wifi juga, dan ini tergantung isi chat kalian dan isi media kalian di chat tersebut. Prosesnya akan semakin banyak lama, semakin gede juga size nya kalau misalkan isi chatnya banyak banget cuy, kayak gitu. Jadi kalian tinggal tunggu aja prosesnya seperti ini, kita tungguin sampai selesai, jangan diapa-apain, nanti tinggal pilih done. Oke, kita tungguin. Dan selama proses pemindahan chat ini, gue sarankan baiknya kalian tidak terputus pada jaringan internet kalian seperti paket data ataupun koneksi wifi kalian, oke? Ya, oke, setelah proses selesai maka akan tampilannya seperti ini, kita tinggal pilih tab dan ini aja. Oke, berarti sudah selesai ya di WhatsApp ya. Di WhatsApp ini sudah selesai, kita coba tes ke Telegram. Ya, di sini sudah ada kontak Bagas teman gua. Yap, bener banget, pindah semua ya cuy ya. Dan ini adalah chat sebelumnya. Jadi gua cepat chattingan juga di Telegram bersama Bagas. Jadi sebelumnya masih ada, nggak ketiban. Oke, kita cek ya hasilnya di WhatsApp-nya, sama nggak bener. Oke, gua akan kasih bukti. Ya, bener, sama. Terakhirnya adalah voice note dan ada dua video seperti ini. Kita cek lagi ke Telegram-nya. Ya, bener, ada dua video dan ada dua voice note terakhir. Mantap banget Telegram, keren. Ini keren banget sih. Oke. Oke, gua akan coba dengan trips yang lain. Sekarang kalau misalkan tadi sudah ya dengan kontak yang sama ke Telegram yang sama. Oke, sekarang gua akan coba dari kontak yang A atau kontak teman gue si Bagas ini, dan gue akan coba pindahin ke kontak yang berbeda. Oke, apakah akan berjalan? Oke, kita sekarang ke WhatsApp lagi. Sama, caranya tetap seperti ini ya. Di profil kalian tinggal tap aja profilnya, lalu kalian pilih export chat di sini. Lalu gue akan tetap pilih attach media.
Nah, di sini tetap kalian pilih scroll ke atas gini, lalu kalian pilih share-nya ke aplikasi Telegram ini. Oke, setelah itu kita tap dan gua akan pilih dengan kontak yang berbeda. Oke, di sini gua akan tes import. Catatan lagi ya, pastikan si penerima kontak Telegram ini juga punya kontak Telegram. Jadi, kalian pastikan dulu nih, misalkan kalian chattingan sama pacar kalian. Nah, pastikan pacar kalian itu juga punya akun Telegram gitu. Kalau enggak juga enggak masalah sih. Ini kan kita lagi coba nih dengan berbeda akun, dengan berbeda kontak. Oke, kalau misalkan berhasil ya tentunya kalau kalian cuma ingin memindahkan isi chat itu, hanya ingin tetap ada isi chattingan itu sebagai catatan kalian, ya bisa aja kalian pindahkannya ke kontak kalian. Contohnya misalkan kayak tadi gue jelaskan, kalau misalkan pacar kalian nggak punya Telegram, nah di situ kalian pindahin ke sahabat kalian isi chat dari WhatsApp pacar kalian, bisa kayak gitu. Nah ini gue akan coba. Oke, kita tunggu prosesnya, karena balik lagi seperti tadi gue jelaskan, ini tergantung koneksi dan isi data history chattingan kalian. Kayak gitu. Ya, oke, proses sudah selesai. Kita tap dan lagi sama seperti tadi. Oke, kita buka Telegram. Oke, di sini gue buka kontak Haikal. Yes, jelas ada ya. Jadi isi chat Bagas tadi pindah ke kontak Haikal, ya. Sama ya isinya ya, seperti di Bagas tadi tuh, sama. Jadi pada intinya ketika kalian, misalkan contohnya gue analogikin ke pacar ya, kalian ingin pindahin history chat pacar kalian dari WhatsApp ke Telegram, tapi pacar kalian gak punya Telegram, bisa kalian pindahkan ke kontak yang berbeda. Seperti ini contohnya, tadi dari WhatsApp Bagas, temen gue ini, ya dari WhatsApp ini isinya, gue pindahin ke kontak yang berbeda, tidak ke kontak Bagas lagi, tapi gue pindahkannya ke kontak Haikal di Telegramnya, kayak gitu. Jadi gue pindahinnya, dan ini berhasil, pindah juga isinya sama, nggak ada yang beda, tapi minusnya ya jadinya di sini atas nama Haikal ya, bukan atas nama Bagas gitu loh. Paham ya maksudnya ya? Jadi berbeda kontak pun tetap bisa nih untuk dipindahin si story chatnya gitu loh. Jadi dia nggak peduli kontak tersebut ada atau tidak di Telegram kalian. Kalian bisa pindahkan isi story chat dari WhatsApp itu ke kontak di Telegram, mau kontak siapapun, mau berbeda ataupun yang sama itu ya dengan WhatsApp kalian, akan tetap bisa dipindahkan. Oke? Oke, kita akan coba ya sekarang. Tadi kontak ya, sekarang gua akan coba grup. Oke? Nah, di grup ini gua mungkin langsung ke profil grupnya aja ya, karena isi chatnya privacy. Oke? Ya, ini adalah grup gua ya. Ini jelas banget di sini ada grup info. Oke? Di sini gue akan sama caranya ekspor chat, tetap ya sama ya, kalian ke profil grup dulu atau seperti tadi profil si kontak kalian di WhatsApp. Ini adalah profil grup di WhatsApp gue, sengaja gue langsung pindah ke sini karena ada chatnya privasi, jadi gue malas blur-blur video. Oke, langsung aja kita langsung ke ekspor chat. Ini sama caranya, kita ekspor chat, gue akan attach media. Nah, sama kita naikin ke atas, cari aplikasi Telegram. Nah, untuk percobaan yang pertama ini gue akan pindahinnya tetap ke grup juga di Telegram. Oke, tidak ke kontak dulu, jadi gue pindahin ke grup juga. Oke, kita tap Telegramnya, lalu gua akan pilih. Oh, langsung di sini tetap harus grup ya. Jadi nggak bisa ke kontak. Jelas banget di sini ya, kagak ada kontak. Jadi ketika kalian ingin mindahin history chat grup, berarti di Telegramnya juga harus ada grup tersebut. Karena di sini tidak ada kontak, nggak bisa, nggak kayak tadi ya. Jadi kalau misalkan WhatsApp-nya kontak, berarti Telegramnya kontak. Paham ya? Kalau misalnya kalian ingin pindahin history chat grup WhatsApp, berarti di Telegramnya juga harus ada grupnya juga, ataupun grup yang berbeda nggak apa-apa. Karena di sini gue bisa add new group lagi atau import to new group ke grup baru, gue bisa. Jadi grup bisa ke grup yang berbeda sama kayak kontak. Paham ya? Jadi gue jelasin ini nih, harus kalian harus benar-benar nonton, simak detail ya. Oke, di sini gua akan pindahin ke grup yang sudah ada, gua akan import sama caranya kayak tadi, dan tetap kita nunggu proses pemindahannya sampai selesai. Kayak gitu cuy. Ya, oke, proses pemindahan story chat grup dari WhatsApp ke grup Telegram gua sudah selesai, kita done aja. Oke, kita close, berarti gua akan coba cek ke Telegram gua ya. Nice. Butuh refresh sebentar, langsung pindah semua ke grup gua. Jadi ini pindah semua dan gua enggak bisa scroll sampai atas karena isi story chat-nya lumayan sedikit privacy cuy. Jadi enggak apa-apa ya. Oke, jelas pindah semua, dan sama flow-nya untuk pemindahan story chat grup dari WhatsApp ke grup Telegram kalian, sama kayak kontak tadi. Jadi dia tetap bisa ke grup yang berbeda, tapi dia dari grup WhatsApp itu enggak bisa ke kontak yang ada di Telegram. Hanya bisa ke grup juga, tapi grupnya bisa grup apa aja. Enggak harus sama dengan grup yang ada di WhatsApp kalian, kayak gitu cuy. Oke, sebagai bukti gua akan tunjukin di Telegram temen gue ini yang atas nama Bagas. Tadi gue udah pindahin chat story-nya, dia sama isinya terima juga. Oke, okay, isi story yang tadi gue udah move atau gue pindahkan dari WhatsApp ke Telegram ke kontak dia yang ada di sini, jadi tetap bersama sama isinya dan nggak ada yang kurang, sama satu pun tidak ada yang kurang dan tidak ada yang beda, kayak gitu. Begitu juga yang grupnya juga sama, dia juga ada di sini grupnya ya, jadi tetap isinya sama cuy.
Kayak gitu. Oke, berarti yang terakhir kita akan coba mindahin chat history LINE ke Telegram. Oke, di sini gue sebenarnya nggak terlalu gunain banget sih LINE, jujur gue nggak terlalu menggunakan LINE. Tapi gue sudah siapkan untuk sampelnya di sini. Oke, caranya pastinya sama. Kita pergi ke profil si kontak tersebut di sini. Lalu kalian pilih address setting. Nah, di sini ada pilihan export chat history. Kita tap. Sama caranya, kita tinggal scroll naikin ke atas. Lalu kalian cari di sini Telegram aplikasinya. Oke, kita tap. Maka kita tetap disuruh pilih kontak ya. Cuman tampilannya sedikit berbeda ya daripada WhatsApp ya kalau dari LINE ya. Nah, gue di sini akan pindahkan ke Haikal. Oke, kita import aja langsung. Proses selesai, kita done. Gue akan tes isi di Telegramnya apakah sama. Yes, sama, nice. Tapi video sama fotonya nggak muncul ya kalau yang dari LINE. Iya, bener tuh, nggak bisa import from another app. Dia nggak bisa. Entah kenapa, ini cuman chatnya doang yang pindah, tapi untuk foto sama videonya nggak muncul. Kalian bisa lihat. Jadi padahal isi chat di LINE ini ada foto sama video, tapi yang pindah ke Telegram hanya teksnya saja. Foto sama videonya nggak bisa pindah. Entah kenapa, mungkin memang ada struktur yang berbeda dari LINE ya. Karena LINE tidak ada pilihan dua seperti WhatsApp tadi, attach media atau without media gitu kan. Nah, jadi yang ke transfer atau kepindah hanya isi chattingannya aja. Kayak gitu cuy. Oke, cara ini gue kasih tahu ke kalian, semoga membantu kalian untuk yang memindahkan cara. Gampang banget ya pastinya. Caranya kalian tinggal pergi ke profile di WhatsApp kalian, di kontaknya, lalu kalian pilih export to chat atau LINE juga sama kayak gitu, export to chat. Gampang banget, gue rasa video ini justru hanya akan mempermudah kalian ya. Bagi yang belum tahu, kalian wajib nonton video ini secara teliti dan detail, dan hingga selesai juga nontonnya. Karena tadi gue coba berbagai, dari akun pertama ke akun yang sama, ke akun, lalu akun yang pertama ke akun yang berbeda gitu loh di WhatsApp-nya. Jadi kalian wajib nonton video ini nggak selesai ya. Ya, oke. Okay. Overall, segitu aja video gue kali ini. Semoga bermanfaat buat kalian. Dan jangan lupa kalian like video ini. Share video ini ke sosial media kalian, ke grup WhatsApp, grup TikTok, grup apapun. Kalian share aja sebanyak-banyaknya. Dan pastikan kalian telah mendukung channel ini dengan cara mensubscribe channel ini. So, see you next video. Bye-bye.